Allah pilih kita untuk ada di tempat yang terbaik. Tempat terbaik adalah tempat di mana kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah, ustaz-ustaz, daripada semua yang ada hari ini, Allah boleh dia cabut nyawa kita malam ni juga. Tapi kenapa masih lagi diberi peluang? Sebab kasihnya Allah pada kita bagi peluang lagi untuk kita baiki diri kita jadi lebih baik. Allah bagi kita nafas hari ini bukan untuk sambung dosa semalam, tapi untuk jadi lebih baik daripada semalam. Dan tuan-tuan yang mulia, moga-moga apa yang kita buat hari ini Allah suka. Sebab hari-hari kita nak sukakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu yang ada juga kat sini semua, saya nak cerita tiga je cerita pendek. Boleh-boleh? Cerita pendek, pendek je. Berapa cerita? Tiga. Okey, tiga cerita. Yang pertama, cerita pertama. Ingat tiga cerita ni dah cukup dah. Lepas tu kita dengar kita dengar perkongsian juga daripada yang lain-lain juga, insyaAllah. Cerita yang pertama, kita nak cerita betapa kasih dan sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Kisah pertama adalah kisah di mana Malaikat Jibril ini dia ceritakan apa yang berlaku semasa Fir'aun tenggelam dalam laut waktu dia kejar siapa? Kejar Nabi Musa. Semasa Fir'aun berada di dalam laut tenggelam nak mati dah, waktu itu Fir'aun ada niat nak ucapkan ampun pada Allah. Sebab Fir'aun ni jahat tak jahat? Dia jahat, dia zalim. Dia mengaku diri dia Tuhan. Syaitan pun tak mengaku diri Tuhan, tapi Fir'aun mengaku dia Tuhan. Dia bunuh orang. Dia zalim dengan orang. Dia mengaku dia Tuhan. Dan waktu itu dia nak mengucapkan keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa Jibril buat waktu itu? Jibril ambil tanah hitam dekat laut itu dan sumbat masuk dalam mulut Fir'aun. Sebab apa? Sebab Jibril tahu kalau Fir'aun yang zalim ini pun mengaku Tuhan, ini pun mengucapkan ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah ampunkan dia. Maka Jibril sumbat tanah laut ni, tanah hitam ni dekat laut ni, supaya Fir'aun tak boleh ucapkan ampun dan mati sebagai seorang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa kasihnya Allah, Fir'aun nak ucap ampun pasti Allah akan ampunkan. Sebab Jibril lebih kenal Tuhannya. Cerita yang pertama selesai. Pendek kan? Cerita yang kedua panjang sikit.